Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Ketemu lagi dengan aku di Basa Ditra. Nah, di video kali ini aku mau belanja bulanan. Nah, ini tuh baru tanggal 26 Februari sebenarnya. Cuman karena stok bahan makanan di rumah sudah pada habis, jadi mau gak mau aku harus belanja gitu. Nah, ini aku belanja di Hypermart Hartono Mall sama Pak Suami ya. Dan sebelumnya aku juga mau menyapa teman-temanku, sahabat-sahabat onlineku, para YouTuber semua. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah, kita kembali ke video. Tadi aku ada beli minyaknya lagi murah, lagi promo. Kemudian juga aku beli segitiga biru. Dan ini aku lagi lihat-lihat wokpen, karena aku pengen banget ganti yang di rumah. Jadi aku masih hunting mencari yang bagus gitu ya. Nah, ini juga aku langsung ke tempat barang-barang yang memang aku mau beli yang memang sudah habis di rumah. Jadi ini kali ini sebenarnya belanjanya tuh nggak terlalu banyak, cuman memang karena sudah habis beberapa stok yang di rumah, jadi aku harus beli gitu. Di antaranya itu yang nggak aku belanjakan di belanja bulanan kali ini, seperti mie instan, kemudian telur, terus kecap gitu ya. Nah, ini aku sudah selesai belanjanya, aku mau bayar dulu, nanti kita ketemu di rumah, kita bongkar belanjaan bulananku untuk Februari 2021. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah sudah belanja bulanan juga seperti aku? Nah, kebetulan kan ini sudah menjelang akhir Februari dan memasuki awal Maret ya. Nah, ini kita sudah selesai dan mau menuju pulang ke rumah. Kita ketemu di rumah ya, kita bongkar sama-sama. Nah, sekarang aku sudah di rumah. Nah, ini total belanjaanku ya, ini struknya. Total belanja bulananku kali ini adalah Rp243.850. Dan ini untuk beras, aku nggak beli di hypermart ya, aku beli di warung deket rumah. Per 5 kilonya harganya Rp62.000. Lalu ini aku juga beli sponge untuk cuci piring, harganya Rp23.170. Dan ini juga aku beli pembalut ya, Laurier, ini harganya Rp17.580. Dan ini ada sari kelapa, totalnya Rp16.200. Kemudian ada wipol lemon, itu Rp16.390. Lalu aku juga beli sarden, ada dua, aku beli yang besar dan yang kecil. Yang kecil harganya Rp10.490, sementara yang besar harganya Rp23.190. Lalu aku juga beli tepung terigu segitiga biru, harganya Rp10.290. Lalu aku juga beli sampo Pantene, itu harganya Rp24.490. Dan ini Gillette untuk Pak Suami, itu harganya Rp30.590. Nah, aku juga beli sikat gigi ya, dua, yang warna pink sama warna Tosca ya. Nah, yang terakhir aku beli Rexona dua untuk Pak Suami dan aku. Yang untuk punya aku ini harganya Rp15.690, sementara yang untuk Pak Suami itu Rp14.290.
Nah, ini semua ya belanja bulananku kali ini. Oke, aku cukupkan dulu sampai di sini videoku kali ini ya. Jika kalian suka, berikan like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.